Kali ini kita akan mencoba memperbaiki kompresor kulkas. Ini dia kompresornya. Ini kompresornya macet. Kita lihat dulu nanti dalamannya. Ini setelah saya buka, saya potong. Kita bisa lihat dalamnya. Sebelumnya kita subscribe dulu channel ini, jangan lupa like, tekan tombol lonceng. Kita buka. Kuncinya tidak ada. Baut 6, aduh. Ini macet. Thank you.
klep. Ini juga klepnya. Coba buka dulu gulungannya. Setelah saya bongkar tadi, saya buka, udah saya lihat ini. Nah, ini udah saya buka di klepnya. Belum saya pasang lagi. Sebelum saya pasang, saya coba nyalain. Ternyata berhasil. Udah jalan lagi. Setelah ini semua udah jalan lagi, nanti kita coba pasang lagi klepnya. Nah, setelah tadi udah dites, kita akan kencangkan lagi baut-bautnya. Ini baut sepuluhnya kita kencangkan dulu, jangan sampai bocor. Usahakan yang rata. Usahakan kita kasih sedikit olinya. Oke. Setelah itu kita coba lagi. Ya, sudah jalan. Lihat, sudah jalan lagi.
Pastikan jangan sampai bocor. Pecahkan si papan. Sekarang kita coba lagi. Kita tadi coba, ternyata klepnya terbalik. Nah, kita coba lagi sekarang. Bocor. Setelah tadi kita sudah membongkarnya, sudah pasang lagi, ini tahap penguji cobaan apakah bisa berfungsi lagi. Nanti kalau udah berfungsi, kita bersihkan, tutup ini atasnya yang ini, kita bersihkan, nanti kita las lagi, kita tes. Tekanannya bagus sekali. Oke, sudah bagus seperti tadinya lagi. Sekian saja dari saya. Terima kasih, jangan lupa like dan subscribe.